Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi pada kelas hari ini. Kita akan sambung subtopik 2.2 Sistem Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 28. Baiklah, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu adalah yang pertama, pertanian, yang kedua, perdagangan, yang ketiga, mengutip hasil hutan dan laut dan yang keempat, pelombongan dan pembuatan. Okey, yang pertama kita akan tengok aktiviti pertanian. Okey, pertanian ada tiga di sini. Yang pertama adalah penanaman padi, yang kedua rempah ratus dan yang ketiga kegiatan pertanian lain. Jadi kita akan tengok yang pertama iaitu dari segi penanaman padi. Baiklah. Alam Melayu ni dia mempunyai tanah yang subur untuk aktiviti pertanian. Jadi aktiviti pertanian ni mula-mula dilakukan untuk menyara diri, menyara keluarga. Tapi bila lama-lama ada lebihan pada hasil pertanian tu dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi kehendak dan juga keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam aktiviti pertanian. Katakanlah kalau family kamulah dia menjalankan aktiviti pertanian. Okey, mula-mula pertanian tu kita makan sendiri. Tapi bila kita dah ada banyak, kita akan jual, kita akan pasarkan pada orang lain. Okey, kita akan tengok penanaman padi. Okey, di sini cikgu bahagikan kepada tiga. Okey, Funan, Champa dan Angkor, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Kita akan tengok yang pertama, Kerajaan Funan, Champa dan Angkor. Okey, Kerajaan Funan dan Angkor ni dia terletak di lembah Sungai Mekong yang mana kawasan tu mempunyai tanah yang sangat subur. Okey, jadi dia ada manfaat kat situlah. Bila hujan, air hujan tu akan membekalkan air ke tasik-tasik yang besar. Contohnya seperti tasik Tonle Sap. Okey, air daripada tasik Tonle Sap tu akan digunakan untuk mengairi kawasan padilah. Manakala di Kerajaan Angkor ada dibina barir untuk menyimpan air. Okey, apa barir tu apa? Barir tu adalah sebuah kolam yang digunakan untuk simpan air. Okey, simpan-simpan air, nanti air tu akan digunakan untuk kawasan pertanian. Manakala di Champa diwujudkan ketua air di setiap kampung untuk menyelenggara terusan dan daik. Kerajaan Majapahit. Okey, kita tengok Kerajaan Majapahit pula. Pulau Jawa ni dia mempunyai tanah yang subur yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Manakala Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk perairan padi sawah. Pemerintah Majapahit juga dia membina satu sistem pengairan yang baiklah untuk meningkatkan pengeluaran padi dia supaya pengeluaran padi dia semakin lama semakin banyaklah. Okey, Kerajaan Sriwijaya pula, tanaman utama dia memang adalah padi. Jadi padi ni ditanam di kawasan pedalaman Palembang iaitu di tanah tinggi Pasemah dan juga Hulu Musi. Okey, yang seterusnya adalah rempah ratus. Okey, rempah ratus ni ada tiga. Jadi ingatlah ada tiga. Yang pertama bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni di kawasan Kepulauan Maluku. Yang kedua buah pala di Pulau Bandar. Dan yang ketiga adalah lada hitam di Sumatera dan Jawa. Kat situ cikgu ada tunjuk macam mana gambar cengkeh, bagaimana gambar buah pala dan juga lada hitam. Okey, selain itu juga dalam aktiviti
aktiviti pertanian dijalankan juga penanaman lain seperti mengusahakan tanaman seperti pisang, tebu, bijan, kacang, kelapa, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selain daripada itu, masyarakatnya juga menjalankan aktiviti menangkap ikan dan mendapatkan kulit kura-kura. Aktiviti kedua yang dijalankan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu adalah aktiviti perdagangan. Okey, apa maksud perdagangan? Apa itu perdagangan? Okey, perdagangan adalah daripada perkataan dagang, berdagang. Jadi, maksudnya kita menjalankan aktiviti jual beli. Okey, dalam perdagangan ni kita akan tengok kepentingan perdagangan, pedagang tempatan dan juga pedagang luar. Okey, kenapa perdagangan ni penting? Okey, ada tiga. Yang pertama, barangan dari alam Melayu ni menjadi tarikan pedagang luar. Jadi, pentingnya perdagangan sebabnya pedagang luar dia berminat barang-barang yang ada di alam Melayu tu. Itu yang menyebabkan pedagang luar datang ke alam Melayu. Yang kedua, kedudukan alam Melayu yang berada di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur barat. Jadi, bila berada di tengah-tengah, semua mudahlah untuk singgah di pelabuhan tersebut. Yang ketiga pula, kemudahan yang ada di pelabuhan tu seperti kemudahan bekalan air, tempat tinggal, tempat penyimpanan barang dan juga kawasan nak jalankan aktiviti jual beli. Okey, dalam perdagangan tempatan ni kita akan tengok kerajaan apa pelabuhan yang dia ada dan hasil dagangan dia. Okey, yang pertama Kerajaan Funan, pelabuhan dia adalah OCEO. Hasil dagangan dia adalah damar, kapur, baros, kayu cendana dan juga gaharu. Kerajaan Champa pula, pelabuhan dia adalah Turan, Kamran, Sri Banoi dan Maliti, yang mana hasil dagangan dia adalah beras, emas, perak, gading gajah dan juga gaharu. Okey, Kerajaan Sriwijaya pula, pelabuhan dia berada di Palembang. Hasil dagangan dia adalah damar, kapur baros, gaharu, madu, rotan, rempah mutiara, rumpai laut, gading gajah dan juga sumbu badak. Kerajaan Angkor pula, pelabuhan dia berada di Yasodharapura, yang mana dia punya hasil dagangan adalah gaharu, buah pala, lilin lebah, minyak, sayuran, damar dan juga gading gajah. Majapahit pula, pelabuhannya berada di Tuban, Sidayu, Gresik dan juga Surabaya, yang mana hasil dagangan dia adalah rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan juga mutiara. Kedah Tua, dia pelabuhannya berada di Sungai Emas dan Pangkalan Bujang. Hasil dagangan dia adalah rotan, damar, kayu cendana dan juga gading gajah. Dan yang terakhir sekali adalah Gangga Negara, di mana pelabuhannya terletak di Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan juga Sungai Siput. Apa hasil yang didagangkan? Barang yang didagangkan adalah emas, biji timah, rempah ratus, kapur baros dan damar. Okey, kita dah tengok pedagang tempatan, kita tengok pedagang luar. Okey, pedagang luar yang ada adalah daripada China, India, Arab dan juga Parsi. Okey, kita tengok yang pertama, pedagang China, dia datang, dia membawa sutera, tembikar, pinggan dan mangkuk, payung, gula dan juga gendang. Okey, bila dia berada di alam Melayu, dia membeli barangan yang mempunyai nilai perubatan dan dia bawa balik. Okey, pedagang daripada India pula, dia datang, mereka datang membawa kain kapas, tembikar, pelbagai batuan seperti akik dan carnelian. Manakala mereka membeli kain sutera dari China dan
rempah, gaharu dan kapur. Okey, ke pedagang daripada Arab dan Parsi pula datang membawa tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Dan mereka membeli rempah kayu wangi untuk didagangkan semula di Rom dan tanah Arab. Okey, pedagang luar ni dia datang ke alam Melayu, dia bawa barang-barang. Apa yang ada daripada tempat mereka. Dia datang ke alam Melayu, dia bawa, dia dagangkan. Contoh pedagang Cina, dia ada sutera. Okey, sutera. Dia dagangkan di pelabuhan tersebut. Nanti adalah pedagang daripada India ke Arab ke Parsi, dia beli dan dibawa kembali. Itu apa yang berlaku di pelabuhan. Okey, yang ketiga adalah hasil hutan dan laut. Okey, kerajaan alam Melayu ni juga dikaya dengan hasil hutan dan laut. Sama seperti aktiviti pertanian, pada awalnya masyarakat menjalankan kegiatan mengutip hasil hutan dan hasil laut ni untuk kegunaan mereka. Tapi bila dah melebihi keperluan, dia dah tak perlu, so dia boleh dagangkan dalam didagangkan kepada orang lain. Okey, apa kepentingan hasil hutan dan laut ni? Okey, ada empat. Yang pertama menjadi sumber makanan, yang kedua menjadi wangian, yang ketiga perhiasan, yang keempat sebagai ubatan. Okey, sebagai ubat-ubatan lah. Okey, kita tengok hasil laut dan hasil hutan yang ada. Okey, kita tengok hasil hutan dahulu. Okey, hasil hutan ada empat. Yang pertama gaharu. Okey, gaharu ni kayu gaharu lah. Okey, kat sini ada cikgu tunjuk gambar dia. Gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan juga perubatan. Yang kedua, rotan. Rotan ni kita guna buat perutat. Kalau kamu tengok, rotan ni banyak kegunaan dia. Kita boleh jadikan dia sebagai bahan binaan, sebagai kraf tangan. Kalau kamu ada nampak bakul yang dibuat daripada rotan, itu semua daripada hasil hutan lah. Okay, yang ketiga adalah sarang burung layang-layang. Okay, apa kegunaan sarang burung layang-layang ni adalah untuk tujuan perubatan dan juga kesihatan. Yang keempat, hasil hutan dia adalah kapur barus. Kapur barus dijadikan sebagai pewangi. Okey, itu empat hasil hutan. Kita tengok hasil laut pula. Hasil laut ada tiga, iaitu gamat, rumpai laut dan juga mutiara. Okey, gamat. Semua tahu gamat tu fungsi dia untuk apa? Gamat dijadikan sebagai bahan makanan dan juga perubatan. Rumpai laut dijadikan sebagai makanan. Mutiara pula kita jadikan sebagai barang perhiasan. Okey, mutiara ni dia amat terkenal di negeri Sabah. Okey, aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat alam Melayu yang seterusnya adalah aktiviti pelombongan. Okey, pelombongan ni aktiviti ataupun kegiatan melombong emas, perak dan juga biji besi. Okey, kat mana aktiviti melombong ini dijalankan? Okey, emas dijalankan di Pergunungan Hu, perak di Indrapura dan kawasan di antara Amaravati dan juga Vijaya. Manakala biji besi di Pergunungan Phnom Dek. Okey, itu tempat-tempat dia lah. Okey, manakala aktiviti pembuatan. Okey, pembuatan maksudnya apa kita buat? Okey. Pembuatan adalah kegiatan membuat barang harian dan juga barang mewah. Okey, di sini ada lima. Okey, yang pertama barang perhiasan emas. Okey, barang perhiasan emas ni dibuat barang perhiasan emas, daripada emas dia jadikan mungkin rantai, gelang. Okey, yang ni masyarakat Funan dan juga Angkor. Yang kedua, cuka kelapa. Cuka kelapa ni oleh masyarakat Champa. Yang ketiga, garam, gula dan minyak, masyarakat Majapahit. Yang keempat, barangan tembikar, masyarakat kerajaan Champa. Dan yang terakhir adalah daging kerbau dan pembuatan mi daripada beras oleh masyarakat kerajaan
Majapahit. Jadi ada banyaklah barangan yang dibuat oleh masyarakat ini. Okey. Okey, di sini kita dapat rumuskan aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat Kerajaan Alam Melayu ni ada empat. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Perdagangan. Ketiga, apa yang ketiga tadi? Mengutip hasil hutan dan laut. Keempat adalah pelombongan dan pembuatan. Okey. Okey, kekayaan sumber alam di Alam Melayu menyebabkan pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Kebijaksanaan pemerintah mengurus sumber alam dan kegigihan rakyat bekerja dapat memakmurkan Alam Melayu. Jadi, kita haruslah bijak memanfaatkan dan mengurus alam sekitar untuk memajukan diri kita sendiri dan juga negara. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kali ini. Kita akan sambung topik seterusnya pada masa akan datang. Baiklah, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.